Abaikan nasihat Angel Di Maria, Alejandro Garnacho lakukan selebrasi Cristiano Ronaldo. Wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho, mengabaikan nasihat seniornya di timnas Argentina, Angel Di Maria saat membawa Man United mengalahkan West Ham United 3-0. Winger 19 tahun itu tetap melakukan selebrasi Cristiano Ronaldo meski sebelumnya sudah diingatkan Di Maria agar tidak melakukan hal tersebut. Malam ini, Garnacho jadi bintang kemenangan Manchester United atas West Ham United 3-0 dalam lanjutan Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Old Trafford, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024 malam WIB. Pemain asal Argentina tersebut mencetak brace di menit 49 dan 84. Menariknya, Garnacho melakukan selebrasi unik saat mencetak gol ketiga untuk Manchester United dalam pertandingan melawan The Hammers. Dia berlari kencang untuk duduk di papan iklan, lalu menggemakan salah satu pose terkenal Cristiano Ronaldo saat masih di Real Madrid. Garnacho memang kerap menirukan selebrasi ala CR7 julukan Cristiano Ronaldo saat mencetak gol. Winger Manchester United itu pertama kali memberi penghormatan kepada legenda Portugal tersebut pada November musim lalu setelah mencetak gol ke gawang Real Sociedad di Liga Eropa. Garnacho bahkan sempat bertanya kepada Ronaldo apakah diperbolehkan melakukan selebrasi tersebut sebagai rasa hormatnya. Pemain sayap itu kemudian melakukan selebrasi khas SIUUUU pada November musim ini menyusul tendangan saltonya yang spektakuler saat melawan Everton di Goodison Park. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't. Haaland ukir rekor di ulta ke-21. Rasmus Haaland memberi kado istimewa untuk dirinya sendiri di ulang tahun ke-21. Sebuah rekor di Manchester United dan satu catatan menarik. Haaland turun sebagai starter kala Manchester United menjamu West Ham United di Old Trafford, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 malam WIB, MU menang 3-0 dalam partai lanjutan Liga Inggris tersebut. Setan Merah membuka keunggulan lewat sepakan Haaland. Alejandro Garnacho lantas menambah 2 gol lagi untuk menegaskan kemenangan MU. Nah buat Haaland, 1 gol itu menandai terukirnya sebuah rekor. Di usia 21 tahun, ia adalah pemain termuda Manchester United yang mencetak gol di 4 penampilan berturut-turut Premier League. Sebelum menjebol gawang West Ham, ia mencetak gol saat lawan Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Wolverhampton Wanderers. Performanya memang meningkat pesat belakangan, dengan torehan 4 gol dan 2 assist di 4 penampilan terakhir. Selain itu, Haaland juga mengukir sebuah catatan unik. Ia adalah pemain kedua di Premier League yang bisa mencetak gol tepat pada hari ulang tahun ke-21. Pemain pertama yang mencatatkannya adalah Noel Whelan bersama Coventry City pada tanggal 30 Desember tahun 1995, alias lebih dari 28 tahun silam. Sangat bagus ya, selalu spesial bisa bermain di hari ulang tahun, tapi khususnya hari ini dengan kemenangan yang diraih, ujar Haaland kepada Sky Sports usai laga. Saya sudah membahas perayaan gol dengan teman-teman dan mereka bilang soal gaya main gitar, imbuhnya. Kabar buruk untuk MU dan Lisandro Martinez, cedera sepertinya parah. Lisandro Martinez jadi korban kemenangan Manchester United atas West Ham. Bek Argentina ini hanya bisa bermain 70 menit, dihantam cedera yang sepertinya cukup buruk. Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024, MU tampil impresif untuk membekuk West Ham dengan skor telak 3-0. Pertandingan di Old Trafford berlangsung seru. West Ham melawan dengan baik, tapi MU lebih efisien di lini serang. Kali ini, Rasmus Haaland membuka keunggulan MU di menit ke-23. Skor 1-0 menutup duel 45 menit pertama. Lantas, di babak kedua, Alejandro Garnacho mencetak brace 49-94 untuk mengunci kemenangan MU. Hasil ini penting bagi MU untuk menjaga tren positif dan terus mencoba naik ke papan atas klasemen Liga Inggris sementara. Musim 2023/2024 ini memang buruk bagi Lisandro. Dia sudah menepi cukup lama karena cedera kaki dan baru saja pulih beberapa pekan lalu. Nahas, kali ini Lisandro mungkin terpaksa menepi lagi. Insiden dimulai dari jegalan Vladimir Koufal terhadap Lisandro di tepi lapangan. Lisandro sempat terjatuh dan hilang keseimbangan, tapi dia segera kembali masuk. Sayangnya,
Setelah mencoba mengejar bola liar, Lisandro kembali terjatuh dan tampak menahan sakit. Kali ini dia tidak bisa bangkit lagi dan terpaksa ditarik keluar lapangan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak klub soal cedera Lisandro. Namun, melihat reaksinya di lapangan, kali ini cedera Lisandro tampak cukup buruk. Wow, MU belum terkalahkan di 2024. Manchester United mengalahkan West Ham United 3-0 di pekan ke-23 Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Erik ten Hag melanjutkan tren positif dengan belum terkalahkan sepanjang 2024. MU memang belum tumbang sekalipun sejak trompet tahun baru 2024 dibunyikan. Setan Merah memang menutup 2023 dengan kekalahan 1-2 dari tim papan bawah Nottingham Forest, namun sejak itu mereka tampil konsisten. 5 laga sudah dijalani selama 2024 dengan raihan 4 kemenangan dan sekali imbang. Usai menahan Tottenham Hotspur 2-2 di Liga Inggris, mereka kemudian menang dramatis 4-3 atas Wolverhampton Wanderers sebelum menghajar The Hammers. Sementara di Piala FA, MU juga terus melaju setelah menyingkirkan Wigan Athletic 2-0 dan Newport County 4-2. Semua hasil ini diraih dalam waktu sebulan dan menjadi deretan tak terkalahkan terpanjang di musim ini. Ya, sebelumnya mereka kerap inkonsisten dan mudah tumbang setelah menang 1-2 kali. Manajer Erik ten Hag pun sejauh ini senang melihat perubahan yang terjadi di dalam timnya, MU kini tak lagi angin-anginan. Saya pernah bilang, jika tak mampu melanjutkan tren positif dari kemenangan sebelumnya, maka itu tak ada artinya. Inilah masalah yang kami hadapi dan para pemain berhasil mengatasinya, ujar ten Hag kepada BBC usai menumbangkan West Ham, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Saya senang dengan cara kami bermain. Kami tampil mengancam sepanjang laga. Ketika kami menyuplai lini depan, kami bisa mencetak banyak gol. Mereka bisa tampil direct dan mencetak banyak gol, jelas pelatih asal Belanda itu.